Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Duau Figu. Hari ini kita akan membahas 5 wanita yang konon memiliki kecantikan yang tiada duanya di dunia. Majalah People di tahun lalu pernah mengangkat tajuk wanita cantik versi mereka. Pemenangnya sendiri adalah Sandra Bullock. Sama sekali tidak aneh dengan hal ini karena kita tahu sendiri bagaimana cantiknya pemain film graffiti tersebut. Selain Sandra Bullock, nama-nama beken seperti Selena Gomez dan Taylor Swift juga sering disebut-sebut sebagai wanita tercantik di muka bumi. Masih tentang wanita cantik, sebenarnya jika kita berkaca jauh ke masa lalu, banyak sosok-sosok yang dikenal akan kecantikannya. Misalnya saja Cleopatra, si ratu Mesir yang digambarkan begitu cantik. Bahkan perawatannya saja sangat ekstrim. Lalu gara-gara kecantikannya, Kekaisaran Romawi sempat pernah terguncang lantaran Marc Antony berkhianat kepada negara karena lebih memilih Cleopatra. Tak hanya itu, masih banyak sosok wanita cantik lain yang tak kalah aduhai dan juga berpengaruh layaknya sang ratu Mesir. So, berikut ini ulasannya. Yang pertama, Helen. Kecantikannya sampai bikin dua bangsa berperang. Helen sering digambarkan sejarah sebagai sosok yang cantiknya mengerikan. Ia adalah putri seorang pembesar di masa Yunani kuno yang pernah dilamar sekitar 45 tokoh paling berpengaruh pada masa itu. Hingga pada akhirnya, Helen memutuskan untuk menjadi istri dari Raja Sparta, Menelaus, dan hidup bahagia. Lalu, pada suatu ketika berkunjung pangeran Troy bernama Paris. Keduanya bertemu dan kemudian saling jatuh cinta. Tanpa banyak kata, Paris membawa Helen Troy dan memicu Menelaus untuk menggempur Troy. Pada akhirnya, kedua kerajaan ini benar-benar pecah konflik. Sparta unggul ketika itu, Menelaus sendiri juga bertemu Helen. Ketika sang raja hendak membunuh si ratu, Helen buru-buru melepaskan gaunnya. Menelaus terhenyak karena kecantikan Helen dan tak jadi membunuh istrinya tersebut. Yang kedua, ada Ratu Saba, wanita yang cantiknya tak terkira. Nama Ratu Saba sering disebut sebagai literatur sejarah dan keagamaan. Ia digambarkan sebagai sosok ratu yang cantik jelita dari kerajaan yang luar biasa kaya. Seperti yang kita pernah dengar, sosok ratu ini berkaitan dengan Sulaiman, raja yang dikatakan sebagai raja yang paling kaya sepanjang sejarah. Soal fisik, banyak yang mengatakan jika sosok yang satu ini memiliki perawatan ala wanita-wanita Latin, di mana ia mempunyai kulit yang gelap tapi cantik luar biasa. Tidak ada bukti konkret soal itu, namun jelas dikatakan bahwa sebagai sosok yang tiada duanya soal kecantikan. Yang ketiga, ada Guinevere, ratu cantik yang berkhianat. Guinevere adalah istri dari Raja Arthur yang konon menguasai Inggris di masa lalu. Sosok sang ratu ini dikatakan sangat cantik jelita. Ia berkulit pucat, bermata biru, dan warna yang putih sendu membuat pantas menyandang gelar perempuan klasik Eropa paling cantik di masanya. Meskipun ia menikah dengan Arthur di usianya yang masih sangat muda, namun salah satu alasan raja memilih Guinevere adalah karena kecantikannya. Sayangnya, kecantikan Guinevere tersebut ternyata tidak tercermin dari sifat-sifatnya. Ya, ternyata ia berselingkuh dengan seorang bawahan Arthur bernama Sir Lancelot. Dalam banyak cerita dikisahkan, Raja Arthur sangat marah dan kemudian melakukan pencarian seumur hidup kepada kedua orang ini. Yang keempat, ada Delilah. Kecantikannya menaklukkan pria terkuat. Tokoh yang satu ini juga dikenal dengan kecantikannya yang luar biasa. Kisahnya bahkan sampai diwujudkan dalam berbagai film. Menurut cerita, sosok Delilah sangat-sangat cantik. Kecantikannya menyihir semua pria yang pernah melihatnya, termasuk sosok bernama Samson. Seperti yang kamu tahu, Samson digambarkan sebagai pria super tangguh yang kekuatannya sangat hebat. Sayangnya, ia menjadi lemah lantaran terpikat kecantikan Delilah. Delilah yang berhasil membujuk dirinya untuk menceritakan kelemahannya. Kisah ini sendiri termuat dalam banyak kitab, mulai dari Taurat Israel sampai Talmud. Yang kelima, ada Wang Zhaojun, kecantikannya melegenda seantero Tiongkok. Wanita satu ini terkenal dengan legenda-legenda Tiongkok, sama seperti deretan wanita di daftar ini. Jun sangatlah cantik. Bahkan menurut cerita, ketika seekor burung melintas di depannya, ia akan terpana dan jatuh. Sebab itulah namanya Zhaojun yang artinya burung jatuh. Soal kisah hidup, wanita ini pernah bikin Raja Gaozhou Kaisar Tiongkok kala itu bingung. Awalnya sang raja ingin mencarikan istri kepada salah satu anaknya.
Raja menginginkan yang biasa-biasa saja dengan alasan tertentu. Hingga akhirnya muncul sang sosok Wang yang langsung bikin kepincut putra raja. Kaisar Gazo sangat tertarik dengan Wang. Sayangnya ia menjanjikan istri kepada anak kandungnya. Akhirnya dengan marah Wang pun diserahkan kepada putranya. Demikianlah wanita-wanita paling cantik dalam sejarah. Mereka dikatakan tak hanya memiliki kecantikan yang super istimewa, tapi juga punya cerita sendiri yang cukup berpengaruh bagi sebuah bangsa. Kalau diukur cantiknya, mungkin deretan wanita ini bakal dengan mudah dalam kontes-kontes kecantikan zaman sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini.